Berhenti bang, turun. Iya, ayo superhero. Balikin deh tuh motor AC ngebegalnya. Enak aja lu balikin. Oh, jadi kagak mau. Nih. Ayo bang, segini doang tenaganya. Aduh, mau kabur. Deh, abang-abang jangan kemana-mana. Ntar polisi bakalan datang kemari. Ntar polisi yang lepasin ikatannya. Ah, tolong, superhero, ampun. Ampun, superhero. Lagian abang-abang pada berbuat kejahatan sih. Mbak juga cakep-cakep, tapi kelakuannya buruk. Ampun, superhero. Ampun, ampun, superhero. Ampun. Udah, nanti aja ampun-ampunannya di kantor polisi. Ampun, superhero. Hey, tolong, superhero. Superhero, tolong. Ah, gitu dong. Bang, ojek bang. Oh, lu enak aja tuh mata kemarin gue jadi gosrek. Iya. Yaudah, lu liatin. Iya. Ada orang lagi. Mau berubah lu ya? Bentaran. Yeah. Gak enak lu berubah, gue bentar kan gak bagus gitunya. Iya. Yeah. Majuan dikit lu. Tau ada orang kalau di sebelah situ. Aman. Ini apaan tuh ya? Aduh. Eh, aman, kagak ada yang lihat gue berubah. Aman sih aman, pala gue gak aman nih, ketiban jambu. Aduh, bikin rujak sekalian. Ucul. Coba itu malah ngerujak lo. Pertanyaan yang mana dong, Papi Jaja dong? Masya Allah, RT. Lo dipilih pakai kocokan nih. Kan dari tadi gue ngomong. Kagak nyambung-nyambung juga apa gimana sih? Ah, nih, gue ulangin ya. Jadi itu si Lani pengen ngebiayain acara Agustusan. Terus dia kepengen jadi ketua panitia, begitu? Betul dong, beliau itu sudah mengcover biayanya 100% dong. Untuk biaya hadiah, untuk lomba-lomba, sampai untuk biaya acara puncaknya nanti dong. Tapi duitnya udah berapa? Nah, itu yang belum dong. Beliaunya baru ngomong-ngomong doang dong. Emang begitu kalau si Lani. Cuma ngomong doang, lagu tuh gede. Eh, Kribo. Lu mau ngomong apaan sih? Kayaknya penting banget nih. Ya jelas penting banget ini. Yaudah ngomong apaan? Gua mau marah sama lu. Emang gue salah apa sama lu? Perasaan gue gak pernah salah sama lu. Eh, lagian, lu jangan kebanyakan marah. Ntar rambut lu ngembang. Eh, jangkrik, udah ngembang ini. Bercanda aja sih lu. Yaudah. Ngomong apaan lu? Eh, Kring, ada yang mau gue tanyain sama lu. Sekarang lu jawab pertanyaan gue. Oh, belum. Jangkrik, gue ngasih pertanyaan dulu, baru lu jawab. Oh, gitu. Berarti lu belum jawab dong? Ya iya belum lah. Berarti tadi lu belum ngasih pertanyaan. Jadi kasih buruan yuk. Ya udah, sekarang gini aja. Untuk masalah Agustusan ini, biaya ya sama hadiah-hadiah dari awal sampai akhir, Papi Jaja yang nanggung. Oke dong. Gue jadi ketua panitia. Nih, 2 juta langsung gue kasih. Wah, ya ini namanya baru warga teladan. Terima kasih dong, Papi Jaja. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu. Tahan dulu, belum beres. Lo tolong bikin spanduk. Hah? Di bawahnya tulis tuh, ketua panitia Papi Jaja. Ya udah, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Belum diminum. Terus? Saya bawa aja ya. Apa itu? Jangan begitu aja dong. Kagak bisa kalau menggelas-gelasnya. Jangan khawatir, sudah siap peralatan dam. Yang berwarteg. Permisi. Ya udah, sudah tuangin. Nah.
Ini punya gue lon diminum nih. Masukin lagi. Ah, jadi gak enak dong. Ah, papi jajan dong. Jadi gak enak dong. Aduh. Ya udah, terima kasih banyak papi jajan dong. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Ketinggalan. Waalaikumsalam. Jajak tomat ya. Ah, Landung, lu gak bakal menang lawan Jajak. Oh, jadi gak cuma cetakannya doang yang mirip. Namanya juga sama ya, Kring? Kalau itu Pak Dedet, pakai T. Kalau gue Dede, gak pakai T. Oh, berarti bener. Lu ada dua gitu? Bukannya ada dua, Mansur. Dia itu mirip banget lu sama gue. Mukenye sama. Kagak ada yang hilang satupun. Sampai lancip-lancipnya sama, no. Persis. Cuman bedanya nasibnya doang lo yang oh beda. Jelas itu iya nasibnya beda. Dia kaya lu kagak. Ah, pantesan ya pas gua ketemu dia tuh sombong banget tuh anak. Sok-sok gak kenal gitu. Ah, emang kebiasaan lu? Kebiasaan banget lu. Lu bilang mau kerja yang benar lu bang. Hah? Ternyata lu jaga parkiran lu malakin orang. Hah? Udah. Tukut aja lu banget lu. Keren dulu. Emang gua kasut apa ya? Berani kebuk-kebuk aja. Malu sama tetangga. Hah? Udah amat. Muna! Abang kan preman, masa takut sama bini? Hah? Jadi lu berani sama gua? Hah? Enggak! Dikit doang! Eh sih! Muna! Tolong! Aduh! Tolong! Gua cabut dulu ya. Ntar dulu. Kapan lu nanem nih main cabut-cabut aja? Yalah udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gua, Akbar. Kagak ada pelan-pelan nih tuh anak. Ampun, gua tolong! Waalaikumsalam. Ay, kira ada apaan? Ternyata Bang Rambo nakal ya, lagi dihukum. Iya, superhero. Ngapain lo? Pergi sana! Lo yang diem! Emang suaminya kenapa, Po? Sampai dipecut begitu. Bang Rambo salah apa emangnya? Kagak tobat-tobat sih. Yaudah, hukum lagi aja deh, Po. Biar Bang Rambo kapok dan gak malak orang lagi. Suruh nyari kerjaan yang bener, halal ya, Po. Iya, superhero. Yaudah deh, Po. Dilanjut deh hukumannya tuh, Po. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babe, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana malam-malam begini nih? Ya dari pulang ngaji lah, Be. Kan Laila udah izin sama Babe. Masya Allah, tuh kau udah tua begitu tuh, suka lupa. Kalau Babe mau kemana? Mau rapat 17-an. Waktunya udah mepet. Harus diselesaikan sekarang. Begitu. Babe jadi ketua panitianya atau gimana, Be? Iya dong. Masa si Jajak enggak mungkin punya kemampuan apa? Kagak berani deh ngelawan Jelani melak. Maaf, Po. Halo. Penuhnya aduh dah. Lah, Be, ini kan handphone Laila. Udah babe yang megang. Ih, tapi kan itu handphone Laila, Be. Babe yang pegang, diam aja. Tuh kan, siapa yang telepon? Lihat. Si Cungkring. Kalau Bang Roy itu kuncir. Kenal banget sama pacar lu, lu. Rasain dah lu. Malah matiin lagi. Aduh. Lagi mana sih? Mana ya suratnya? Pelan-pelan, Im. Oh, Im. Emang surat dari Pak Dedet isinya apaan sih, Im? Roy nggak tahu, Bang. Orang kan nggak berani buka. Itu kan surutnya Bang Dedet. Tapi Roy lupa naruhnya di mana. Yaudah, Im. Kagak ngapa-ngapa. Kira-kira isinya apaan ya, Im? Apa ya? Mendingan Roy cari dulu ya, Bang. Sampai ketemu ya. Yaudah, Gih. Pelan-pelan. Ya, Laila mohon, Ben. Kok Laila sini, Ben? Kagak bisa antar nelfon dia lagi. Udah, Ben. Astagfirullahaladzim. Laila! Aduh, udah Laila gimana sih? Diteleponin bukannya diangkat, malah dimatiin kan. Jadi Bang Roy, aduh itu. Bang Roy baru datang udah itu aja. Itu Bang Roy itu. Iya itu kenapa? Ya
itu babe. Ya, kenapa itu babe? Itu babenya. Astagfirullah lagi nih lo. Ayam rezeki nggak kemana, mau makan deh dagingnya ayam. Enak aja itu buat Dede sama si Rohim. Abang kalau makan nih pakai tempe. Aduh, gua kalau makan tempe lidah gua gatel. Tempunya. Tumben lu baik sama Dede sama Rohim, ada maunya lu ya. Kepo aja sih Bang, emang kagak boleh apa gua jadi orang baik? Oh ya boleh, boleh. Ini kan cukup gue, lu, Rohim, Dede. Irene? Oh enggak, kebaikan juga gue. Ya udah nih, ada tahu. Rupa-rupa warnanya.